dalam pembicaraan satu jam ini. Intinya ada benang merah antara kami, MPR, PBNU, dan para purnawirawan tentang keberadaan HIP yang harus diganti dengan BPIP secara lebih tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang macam-macam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan semoga DPR maupun pemerintah mendengarkan apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat, dan agar tidak lagi menjadi interpretasi yang macam-macam, sudah seyogianya kita dengar usulan daripada PBNU. Kalaupun nanti ini didorong, RU ini judulnya menurut saran daripada PBNU adalah RUU BPIP atau RU Badan Pembinaan Ideologi. RU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.